Undian babak playoff Piala Davis Grup 2 Zona Asia Oseania dilakukan pada Rabu pagi di kota Solo. Solo memang akan menjadi kota penyelenggara pertandingan yang akan menentukan nasib Indonesia di ajang Piala Davis selanjutnya. Dari hasil undian, petenis nomor 2 Indonesia David Agung Susanto akan tampil di partai perdana. David akan melawan Gudamana yang jadi unggulan Sri Lanka di babak ini. Bagi petenis nomor 1 Indonesia Christopher Rungkat, pertandingan nanti akan menjadi menarik karena kedua tim sama-sama buta akan kekuatan calon lawan. Yang pasti kita mesti poin per poin ya, karena juga yang saya tahu pemain nomor 1 Sri Lanka juga cukup solid. Dan yang terakhir dari pertemuan terakhir lawan Vietnam kemarin, memang kita kecolongan di ganda, jadi kita mesti fokus di area sini. Setelah David Agung, Christopher Rungkat akan turun sebagai tunggal kedua melawan Yasita De Silva. Sementara di hari kedua nanti, Indonesia akan menurunkan duet Aditya Hrisasongko dan Sunu Wahyu Trijati untuk nomor ganda. Indonesia wajib menang jika tidak ingin terdegradasi ke grup 3. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.